Berikut hasil dan klasemen Proliga 2024 sektor putri yang bertanding hari ini, tanggal 4 Mei 2024. Di hasil hari ini, di mana Jakarta Pertamina Enduro takluk dari Jakarta Popsi Popolwan dengan skor 0-3 lewat raihan poin 13-25, 19-25, serta 20-25. Sedangkan untuk jadwal selanjutnya untuk Proliga 2024 sektor putri, besok tanggal 5 Mei 2024, Jakarta Electric PLN akan menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dan top skor Proliga 2024 sektor putri sampai dengan tanggal 2 Mei, Polina Semenova 70 poin, Giovanna Milana 63 poin, Hananda Piskiba 56 poin, Polina Rahimova 55 poin, Braskopik 54 poin, Liuyan Han 52 poin, dan Kasauna William dengan raihan 42 poin. Dan untuk klasemen terbaru Proliga 2024 putri sampai dengan hari ini, Jakarta Pertamina Enduro tetap di puncak dengan 9 poin. Di posisi kedua ada Bandung BJB Tanda Mata dengan raihan 9 poin. Sementara Jakarta Popsi Popolwan naik ke posisi ketiga dengan raihan 8 poin. Dan di posisi keempat ditempati oleh Jakarta Bin dengan raihan 4 poin. Sementara untuk di posisi kelima ditempati Jakarta Electric PLN dengan raihan 3 poin. Posisi keenam ditempati oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan raihan 0 poin. Dan posisi ketujuh masih ditempati Jakarta Lipin Mandiri dengan raihan 0 poin.